Aparat Polda Jambi dan Satreskrim Polresta Jambi menangkap belasan remaja anggota geng motor yang kerap menyerang warga dengan senjata tajam di Kota Jambi. Komplotan geng motor ini diringkus di 3 lokasi berbeda. Mereka kedapatan membawa senjata tajam yang digunakan untuk menyerang warga. Dalam aksinya, geng motor ini mengincar korban secara acak. Sasarannya warga yang sedang mengendarai sepeda motor. Sebelum beraksi, geng motor yang didominasi anak di bawah umur ini terlebih dahulu menenggak minuman keras. Jumlah mereka seluruhnya 20 orang. Masyarakat atau warga yang menggunakan roda dua sendiri atau berdua, itu yang selalu menjadi sasaran mereka. Aksi geng motor di Kota Jambi membuat warga resah. Sudah banyak warga yang menjadi korban kebrutalan mereka.